cuma pakai selang bensin bisa untuk mengatasi masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi ya dengan channel Agama Motor. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Motor ini sering tekor karena begitu dikontak lampu belakang ini langsung nyala terus, guys. Ya. Lampu belakang ini nyala terus begitu dikontak ya. Nah, ini bikin tekor akinya. Oke, kita lihat permasalahannya di mananya. Langsung kita cek ya. Untuk saklarnya sudah off ya, saklar ini lampu. Karena untuk lampu motor ini masih AC, jadi kalau walaupun di kondisi dikontak ini di on kan tetap nggak mungkin nyala karena masih AC gitu ya. Oke, kita matikan lampu, saklar lampunya. Kita cek bagian switch rem teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman motornya dikontak langsung lampu remnya nyala ya. Kita cek bagian ini loh, switch remnya ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini loh. Di sini kan ada switch rem. Switch remnya ini stiknya, stik switch rem ini tidak kena ini ya, handle ya. Nah, ini. Tidak kena handle-nya. Kelihatan nggak teman-teman semuanya? Haha. Switch remnya ini sudah aus, jadi untuk handle-nya ini tidak sampai sini, tidak bisa nekan untuk switch-nya ya. Jadi remnya hidup terus. Coba kita ganjel sekarang ya. Mari kita ganjel untuk di sini ya. Cuma untuk tes aja ini. Kita dorong switch-nya, switch rem depan ya. Nah, sekarang kita cek lampunya. Untuk lampunya sudah mati ya. Permasalahannya di sini ya. Untuk mengatasi ini tidak harus diganti switch-nya ya. Cuma pakai selang bensin bisa untuk mengatasi masalah itu. Misalkan tekor karena switch-nya ini keluar terus ini, modot gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini modot ini teman-teman semuanya. Oke, langsung ini selangnya saya potong dulu untuk ganjel di sini ya. Untuk selangnya teman-teman sudah saya potong. Kita masukkan di sini ya, di handle remnya sini. Kalau ini tidak masuk, kita jembeng pakai ini ya. Nah, begini. Begini caranya kita masukkan di sini ya. Nah, begini teman-teman. Sekarang untuk switch-nya sudah mendelep ya. Nah, ini sudah turun ini loh. Nah, ini teman-teman semuanya. Nah, sekarang sudah bisa masuk, sudah bisa kedorong sama selangnya ya. Nih, kita lihat sekarang. Nah, sekarang sudah mati ya. Untuk lampunya, lampu remnya sekarang sudah mati. Ini tidak ada yang megangi, jadi agak susah teman-teman. Coba sekarang saya rem ya. Oke, sudah beres masalahnya ya. Masalahnya di switch remnya. Dan cuma kita ganjel saja sudah selesai. Lampu belakang nyala terus, masalahnya di switch remnya ya. Dan sekarang sudah selesai, cuma diganjel pakai selang. Nah, ini
Sekarang sudah bunyi cetik-cetik gitu, teman-teman. Untuk video kali ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk mengatasi lampu belakang nyala terus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.